الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، alhamdulillah, syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, malam ni kita dapat bersama-sama kita mentakarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih. Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai satu amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ihkam kita, kitab Rumi, sahabat kata tadi muka surat yang ke-14. Bulan kemarin kita baca, kita lompat. Lompat jauh sangat. Jadi bulan ni kita patah balik. Kata dah 14, betul tak? Dah. Betul kan? Betul kan? 14. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ambil atas sikit. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Sesungguhnya aku gemar mendengar suaranya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suka pada orang yang sentiasa meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang yang memohon, memunajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang pada hambanya yang sentiasa meminta. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Allah Subhanahu wa taala sayang orang yang sentiasa bermunajat kepada Tuhan dalam keadaan khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi Allah berbeza dengan manusia. Manusia ni masya-Allah, apabila kita kalau selalu minta dengan orang, orang jadi marah. Orang jadi marah. Orang jadi kata, saya mula-mula ikhlas, Ustaz. Lama-lama dia tak ikhlas, dia nak marah, kata dia. Kan? Jadi kita bukan wali, Ustaz, kita kuali, kan? Jadi waktu itu sebab apa? Sebab kita ni makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeza. Allah Subhanahu wa taala, makin kita kerap minta, makin Allah sayang. Makin kita kerap minta. Ada satu cerita seorang perempuan yang tidak ada anak. Tak ada anak. Tiap-tiap malam dia menangis di hadapan Allah. Minta anak. Minta anak, teriak tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Sehingga malaikat kasihan kepada perempuan ini, lalu menghadap ke hadrah Allah dan berkata kepada Allah, ya Allah, perkenankanlah doa wanita ini. Ya Allah, kabulkanlah hajat dia. Kabulkanlah hajat dia.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala firman, apa dia? Aku bukan tidak mahu mengurniakan bagi dia seorang zuriat, tetapi aku sangat kasih, kata dia. Aku sangat sayang dan aku sangat suka mendengar rintihan wanita ini setiap malam menghadap kepadaku. Oh. Kadang-kadang kita ingat bahawa apa yang kita minta ni Allah tak perkenankan. Kerana ketika itu seolah-olah kita semacam seolah-olah kita memaksa Allah. Apa yang kita nak, kita nak Allah bagi. Aku nak hang bagi. Aku nak hang bagi. Tapi penjagaan adab sebenarnya, orang yang bila dia duduk tempat hamba Allah Ta'ala ni, dia sedar yang dia ni hamba Allah. Allah tahu apa keperluan kita. Allah tahu apa kehendak kita yang sesuai pada ketika itu. Sebab itu masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita supaya sembahyang sunat istikharah. Kita nak buat apa? Istikharah. Kadang-kadang apa yang kita buat kita rasa betul, tetapi tidak betul pada sisi Allah. Kita rasa benda tu aku buat betul, tapi pada sisi Allah tak betul. Pernah kita buat suatu perkara, bila kita dah buat akhirnya kita menyesal. Kalau aku tahu aku tak buat. Nah dah. Sebab pada kita, kita ingat betul. Tetapi pada Allah, tidak betul. Pada kita, kita rasa baik. Tetapi pada Allahnya, tidak baik. Sebab itu, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala setiap dia nak buat suatu benda, maka dia kena tanya Allah, istiharah, anta ta'lamu wala a'lamu. Engkau yang maha mengetahui, kami tak tahu. Orang yang tidak tahu, dia masih lagi pakai sedar bahawa diri dia tak tahu. Dia akan tanya pada orang tahu. Tapi kalau dia rasa dia tahu segala-galanya, dia takkan tanya orang. Dia akan tanya orang sebab dia rasa dia tahu. Sebab itu kata ulama, ilmu ni satu kemegahan. Dan ada orang yang apabila dia duduk di dalam tempat ilmu, datang ia satu ujian, nama dia ujian gah, ujian besar, besar diri. Dia rasa dia tahu semua benda. Walhal hakikat kita ini, kita ni bodoh. Tak ada satu orang pun yang dia tahu semua benda dan tidak ada kebodohan dalam diri dia. Yang tidak ada bodoh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tak ada bodoh. Kita semua ada bodoh. Ada? Mana ada orang yang tahu semua serbi? Tak ada, tuan-tuan. Ilmu agama pun macam tu juga. Orang ni pakar hadis. Tapi dia tidak pakar usul. Dia tidak pakar tasawuf. Orang ni pakar tasawuf. Tapi dia tak pakar Al-Quran. Jadi, orang ni pakar yang ni. Dia tak pakar yang ni. Sebab inilah Allah nak didik kita. Hang tu tetap hamba aku. Aku bagi kat hang ni sebahagian sahaja, sedikit sahaja. Tapi kadang-kadang apabila kita tidak sedar diri kita, ketika itulah kita menjadi orang yang sombong. Itu dalam ilmu, ada dalam amalan, ada dalam harta, ada dalam pangkat, ada dalam umur dan sebagainya. Masya Allah. Dan terkadang ia menyalahinya kerana ketiadaan syaratnya, rukunnya, adabnya dan ketiadaan menjalani jalan yang sebenarnya. Orang minta berdoa kepada Allah tapi Allah tak bagi. Sebab apa? Ada sebab. Kadang adab kita dengan Allah tak kena. Tak kena. Cara minta tak kena. Cara minta tak kena. Kadang kita perasan kan? Kita bila minta kadang-kadang, kita tak minta sungguh-sungguh. Letak tangan pun atas kepala lutut. Minta syurga tapi tangan atas kepala lutut. Jadi, seolah-olah nak bagi-bagi, tak mau bagi sudah. Nak bagi-bagi, tak mau bagi sudah. Aku minta. Kadang-kadang kita minta elok lah. Tapi hati tak mau. Hati tak mau. Sebab apa? Hati kosong.
Pasal apa ustaz kata aku tu? Sebab masa kita duduk di depan Baitullahil Haram, di Multazam, di Maqamul Ibrahim, di Hajar Ismail, kita minta tu dengan sungguh-sungguh. Bukan nak minta apa, minta menikah seorang lagi ya. Tapi dia punya teriak lah. Kita duk ingat dia taubat nasuha. Rupa dia minta nikah seorang lagi. Tu je, minta tu pun sampai teriak keluar ayat hidung semua keluar. Habis-habis. Nama? Jadi sebab apa? Hati dia mau. Hati dia, mulut dia minta, hati dia bersungguh-sungguh. Maka adab kita dengan Allah, sebab Allah itu Maha mengetahui. Allah itu tahu tuan-tuan. Allah itu tahu, sebab Allah itu melihat akan hati-hati kita. Kerana Allah ini yang memegang hati-hati kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah yang pegang hati kita. Sebab itu kita kena tanya, kita mengaji ni pasal apa? Allah tahu semua. Saya mengajar malam ni pasal apa? Allah tahu semua. Dan Allah tengok dah. Sebab itu dalam kitab hadis, awal hadis dia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niat kita itulah yang Allah kurnia. Maka niat kita itu satu doa. Niat ini satu doa. Ya Allah, aku mai mengaji ini kerana aku nak dekat dengan kau, aku nak kenal kau ya Allah, aku nak rasa lebih sayang pada kau. Allah bagi. Maka makin kita faham tentang ilmu agama, makin kita akrab dengan Allah. Makin kita akrab dengan Allah, makin akrab sebab Allah tahu. Sebab niat duduk dalam. Orang kata ustaz, Allah kata, tuan-tuan, dalam apa pekerjaan pun, apa pekerjaan ibadat, Allah mai tengok hati dulu. Allah tengok hati dulu. Baru hak lain, cerita lain. Baik, kita sembahyang maghrib. Siapa tahu kita niat? Tak ada siapa tahu. Kalau Pak Imam tak niat pun tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan mai ikut lah. Ada? Ada? Allahu Akbar. Kita ikut lah. Dia tak niat pun, Pak Imam tak niat tak tahu. Kita tak niat pun, Pak Imam tak tahu. Siapa pun tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika tidak ada niat pada ketika itu, ambacalah Fatihah, ambacalah suara siapalah, lagu siapa sekalipun, paling viral sekalilah ni, dia punya lagu, dia punya rentak, alunnya punya, memang kira rare lah. Allah tak terima yang tu. Sebab hang tak ada niat. Hang tak ada niat. Hang sujudlah lama sampai bagi tanda cat di kepala. Tanda cat ni cerita kartun. Kepala hang sampai buat tanda tuan-tuan. Allah tak pakai yang tu sebab hang tidak ada niat. Macam itulah segala ibadah-ibadah yang lain. Maka awalnya Allah akan tengok hang buat kerana apa. Kalau hang buat kerana aku, hang akan dapat aku. Tapi kalau hang buat kerana wajibnya sembahyang, hang takat lepas wajib saja, lepas wajib habis. Tapi kalau hang buat kerana aku, hang dapat aku. Kalau hang buat kerana hang nak hampir dengan aku, hang dapat aku. Tapi kalau hang buat sebab aku suruh, habis perintah aku, habis. Hang tak dapat apa? Hang tak dapat apa? Hang dapat melepasi kadar kewajipan mendirikan salah. Sebab itu kita tanya, Allah sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu menegah orang daripada fahsyak dan munkar. Maknanya fahsyak ni benda buruk. Maka patutnya apa yang Allah sebut dalam Quran kita boleh dah. Maka orang yang semayang ini, makin dia semayang, semakin dia jadi baik. Semakin dia semayang, makin kemungkaran zahir dan batin itu makin cantik. Sebab Allah didik kita zahir batin dalam salat.
sujudnya, rukuknya, ikhlasnya, patuhnya dengan Allah, tak melawan. Nampak? Lagi imam tak rukuk, kita tak lawan imam. Siapa dah lawan imam dalam sembahyang? Mana ada? Kan? Buat imam lambat sangat, aku turun dulu, aku tunggu kat bawah. Mana ada? Dia lambat ke? Dia apa ke? Kita tak potong dia punya. Kita tak potong, kita akur dengan imam. Kan? Walau dia baca lambat sekalipun. Kan? Jadi kita tetap akur. Hati kita je cuma kata, celaka buat lambat sangat. Dia bolehlah mati ya, tapi badan dia tetap patuh. Dia tak tunggu imam pada duduk, pada sujud, pada duduk antara dua sujud. Dia tak tunggu tentang situ, dia tak potong. Nak tak? Benda lain tak buat. Allah didik kita. Hebatnya, Allah didik kita tetapi. Kita dah semayang lah 50 tahun. 60 tahun semayang. Tapi tak dapat yang inna salata tanha anil fahsya iwal mungkam. Tak apa. Tak boleh jadi baik. Kita tak boleh jadi baik. Baik dengan Allah. Baik dengan sekalian makhluk. Sampai Nabi kata, hang kalau tak kasihkan orang lain macam hang kasih diri hang sendiri, maka iman hang tidak sempurna. Hebat didikan Allah kepada kita semua. Hebat, cukup hebat. Di antara syarat doa itu ketiadaan menuntut kesegeraan. Antara syarat doa itu kita tak paksa Allah suruh cepat. Sebab apa? Sebab hak Allah Ta'ala. Kita nak minta ni barang Allah. Kan? Kita nak minta barang orang. Kan? Weh, cepat lagi. Kenapa? Dia ni tak sedar diri. Barang ni barang dia ke barang aku? Kan? Nampak tak? Jadi, kita dengan Allah lebih lagi daripada tu. Kita dengan Allah lebih lagi daripada tu. Bila kita meminta, kita sedar diri kita siapa. Waktu kita angkat tangan, kita sedar, kita syawa. Harapan supaya dikabulkan doa adalah itu satu syarat. Sebab doa ni tuan-tuan, dia kena adab dia lisan, adab dia anggota hati, dia serta sekali. Lisan, anggota hati, dia jalan tiga sekali. Kalau salah satu kita tinggal, maka syarat itu tidak sempurna. Mulut minta, tangan jaga. Berarti Imam Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berdoa, dia buka tangannya. Sehingga ada ruang sikit. Ketiak ni ada ruang sikit. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seumpama dia ambil beras, ambil gandum, gandum tak lepas. Apa tu? Kemudian, mata dia turun. Illa, kata Nabi, jika doa itu terlalu engkau hajatkan. Ada dua tempat, yang mana Rasulullah kata, doa, mata kita kena pandang ke atas. Rasulullah isyarah itu, pandang ke langit. Satu, iaitu doa lepas mengambil air semayang. Lepas ambil uduk, kan? Kita pun doa, Rasulullah suruh pandang atas. Tak tahulah, Rasulullah suruh ikut sajalah. Ikut sajalah, jangan banyak cekadak. Tanya lagi, nampak-nampak. Kedua, apabila doa itu terlalu hajat pada kita, maka kita angkat dua tangan kita, terpandang. Mana? Hajat sungguh. Cara tu cara nak sungguh. Selain daripada tu, katanya ulama, maka kita doa pandang bawah.
Maknanya tawaduknya kita rendah diri kita dengan Allah. Ada satu pesen lagi, pandang bawah lagi terus pejam mata. Angkat tangan tapi lena terus. Darat pesen tu. Itu tak tahulah hajat ke tak hajat, wallahu alam. Kemudian hatinya berharap bahawa doa itu dikabulkan oleh Allah. Mulut dia minta, tangan dia jaga, pekerjaan dia jaga, duduk dia jaga, hati dia harap, ya Allah, harap-harap kau makbulkanlah doa hamba-Mu ni. Sebab apa? Sebab kita ni hamba yang banyak salah. Salah banyak. Salah pada lisan, pada perkataan, pada perbuatan, pada detik hati. Salah banyak. Kadang-kadang kita salahkan Allah. Ada orang jumpa saya, ustaz, pasal apa Allah buat saya lagu ni? Nampak? Dia tak tanya pasal apa dia buat Allah lagu tu. Dia tak semayang, dia tak tanya pun. Pasal apa aku buat Allah Ta'ala? Dia tak tutup aurat, dia tak tanya pun. Pasal apa aku buat Allah Ta'ala lagu ni? Tetapi suka disalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah manusia. Manusia ketika ia mendapat nikmat, langsung dia tak pandang Allah Ta'ala. Dapat nikmat, tak pandang. Tapi dia dapat bala. Dia dapat bala, dia dapat hujan pada ketika itu, barulah. Baru dia nak pergi ke Allah. Kadang-kadang dia salahkan Allah. Kita boleh enak. Boleh enak kan? Kita tak nampak Allah tak lihat. Tahu tak? Zaiba tak nampak Allah. Nak beli cekok kambing pun tak boleh. Nak beli cekok kambing pun tak boleh. Bajet tak ada. Nampak tak? Dia tukar sport rim boleh. Allah tanya tu nak jawab apa? Tukar handphone boleh? Tukar handphone boleh? Dah tahu bini ham mengandung. Handphone duit lah. Pasal apa untuk Allah selalu tak ada? Pasal apa untuk dunia selalu ada? Kita kata bila untuk Allah saja memang tak ada lah. Bajet tak ada lah. Itulah. Nampak tak? Tapi kalau untuk dunia, tu dia. Nampak tak? Bulan 12 kemarin, cuti saja. Pergi sana, pergi sini kan. Bukan mana pun. Cameron Highland pergi tengok teh. Teh buat apa pergi tengok. Teh pergi ngap lah. Tapi duk ulang hak teh tu lah. Bukan tak pernah pergi pun ladang teh tu, tak bukan tak pernah pergi. Pernah pergi. 2-3 kali dah pergi. Tapi bila untuk Allah, kita berkira. Tapi kalau untuk dunia, tak menyesal pun. Untuk dunia, tak menyesal tuan-tuan. Tak ada menyesal. Tapi kalau untuk Allah, Allah menyesal lah. Nama tak? Allah. Allah tanya tu. Allah tanya tu, sebab apa yang ada pada kita, semua untuk aku. Baik tu bila kita ni dengan Allah kita berkira, maka Allah akan berkira-kira dengan kita. Dengan Allah kita berkira, Allah akan berkira dengan kita. Tapi dengan diri kita, kita tak pernah berkira. Tentang kita pergi kedai makan, kita makan seorang, kita bayar. Kita ada rasa apa? Nah, ada rasa apa kan? Ya, rasa sempoi. Ada. Tapi kedai makan, kita bayar makanan orang lain. Balik melengung. Tersilap pergi bayar ni dia tahu. Macam mana tadi masa di kedai makan, iman aku boleh naik dia kata. Kan? Aku tahu menyesal tunggu. Nampak kan tuan-tuan? Bila untuk Allah saja kita akan berkira. Sebab itu Allah berkira-kira dengan kita. Allah berkira-kira dengan kita. Tetapi kalau kita tidak berkira-kira dengan Allah, Allah tak akan berkira-kira dengan kita.
Eh? Ha, baik tuan-tuan. Ni hebat Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha hebat. Allah Ta'ala tak pernah bohong kita. Sebab innaka la tukhliful mi'an. Innaka la tukhliful mi'an. Allah tak pernah mungkir janji lah. Ni hebat Allah tuan-tuan. Kita kenal Allah. Kita rasa dah. Kita rasa apa tuan-tuan? Bila kita kenal Allah, kita tak kenal banyak. Allah bagi kita kenal Allah sikit dah. Kita rasa dah. Kita rasa macam ish. Ya aku tak boleh buat ke ni. Aku tak boleh buat ke ni. Aku tak boleh buat macam ni. Ha? Ha tu. Baik. Dia hebat Allah. Ya, hebat Allah. Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu an berkata, setiap orang yang tiada meninggalkan ikhtiarnya di dalam doa dan tiada redha pada al-haq, yakni pada tidak redha dengan Allah, maka ia adalah orang yang istidraj. Iaitu dikatakan pada orang itu, sampaikan hajatnya, maka sesungguhnya aku benci mendengar suaranya. Tuan-tuan, ada orang yang berdoa tapi Allah benci. Allah bagi juga. Allah bagi juga. Orang kafir minta tak tuan-tuan? Minta. Allah bagi tak? Bagi. Tuan-tuan, baik. Jangan kita ingat setiap apa yang kita minta, satu semuanya rahmat Allah. Setiap apa yang Allah bagi kat kita, semua rahmat dia. Tuan-tuan, ulama' dia kata apa? Dunia ni Allah bagi kat semua orang. Yang Allah sayang, yang Allah benci. Tapi dunia yang boleh bawa kita pada akhirat, dunia ini adalah orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia itu menjadi rahmat. Dunia itu jadi rahmat. Kita berkahwin boleh isteri. Dengan kita berkahwin, kita makin kuat pi ke sana. Dulu kita seorang, benar tak? Kita seorang, kita pun menikah. Maka dia jadi rahmat macam mana? Dengan kita berdua, peningkatan agama kita makin naik. Dulu kita seorang, nak bangun malam susah. Benar tak? Bila kita menikah, jadi kawan ni ada ta'awun. Dia tolong kita bangun malam, kita tolong dia bangun malam. Dulu masa kita seorang-seorang, kita tak boleh bangun malam, subuh pun terajak. Kahwin, dua-dua terajak. Kira bagus eh. Kira bagus tu. Maka isteri itu tidak jadi rahmat atas kita. Kejauh dengan Allah. Makin jauh. Kita tak mau makin jauh dengan Allah. Apa Allah bagi kat kita, maka yang Allah anugerahkan ke atas kita itu, kita makin hampir dengan Allah. Ini nama dia rahmat. Kalau bawa kita makin jauh, nama dia istidraj. Ada dulu bujang kau mengaji, sakan mengaji, oi. Kan? Sakan mengaji. Sampai gugur maggat tu. Pergi mengaji tu, mutu gugur magat. Punya sakal mengaji. Menikah, kolu tu. Maknanya, hal nikah ni jadi rahmat ke bukan? Dulu boleh dekat dengan Allah. Bila Allah bagi nikmat, maka isteri itu satu nikmat. Maka dengan nikmat yang Allah bagi, dia makin jauh dengan Allah. Yang tu Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu. Maknanya, jangan sebab orang yang dekat dengan kita ni mencelakakan kita daripada ingat akan Allah. Tapi kalau mereka ni Allah bagi lalu dekat dengan Allah, makin hampir dengan Allah, maka kita ni orang yang Allah sayang, dan pemberian itu adalah rahmat daripada Allah. Itu isteri, Allah bagi pangkat, Allah bagi harta, Allah bagi ilmu, makin dekat. Makin kita mengaji,
makin kita boleh hampir dengan dia. Bukan makin kita mengaji makin jauh dengan dia. Kau mengaji kau jauh. Sepatutnya makin kita mengaji tuan-tuan, makin kita boleh dekat dengan Allah. Lama mana dah kita mengaji? Ada orang ustaz saya mengaji 15 tahun lah. Alhamdulillah banyak ustaz kitab dan hatam lah. Alhamdulillah guru-guru saya pun banyak lah. Tapi nak boleh rasa kasih dengan Allah, rasa bangun malam tak boleh. Tak boleh. Nah, dah. Nak berzikir tak boleh. Itu dia, saya tengok satu video Habib Umar, insya-Allah. Ini Habib Umar, dia ceritakan tentang satu orang perempuan daripada Syria kalau tak silap eh. Dari Syria. Suatu tu musim haji kalau tak silap, saya cerita dia lah. Perempuan ni jumpa dengan Habib Umar menangis-nangis. Eh. Kalau tak silap saya cerita ni, kalau video tu saya tersilap, wallahu alam, saya minta ampun dengan Allah. Lalu Habib Umar bertanya kepada wanita ni, pasal apa hang menangis? Duit hang hilang ke? Eh, apa ke? Dia kata apa? Telah 3 hari Rasulullah tidak datang menziarahi aku, dia kata. 3 hari lah Rasulullah tak datang. Dia tak mimpi Rasulullah. 3 hari tentu. Habib Umar tanya, ha mimpi Rasulullah ni hari-hari ke? Ya Habib Umar kata, mimpi Rasulullah hari-hari. Wanita ni, lalu Habib Umar bertanya kepada wanita ni, hang selawat satu hari berapa? Dia kata, ya Habib, satu hari aku berselawat 15,000 kali. Satu hari dia selawat 15,000 tuan-tuan. Patutlah Allah bagi dia anugerah Nabi SAW datang jumpa dia hari-hari. Kita boleh selawat banyak mana? Ha? 1,000 tu penat tu. Ha. Kalau 1,000 tu, kita dok selawat 1,000 tu, kira kita hak geng-geng kayu bersihkan ni, ragai bukit penat lagi selawat tu. Orang duk kayu bersihkan kan? Kan? Ragai bukit penat tu. Ngap-ngap. Selawat 1,000 tiga-tiga habis. Habis nyawa tu. Kira memang putih nyawa punya. 1,000 tu. Kasa penat lah. Oi. Macam dah duduk kayuh 50 km lah. Buat tengok. Kan? Kita hajat macam mana dengan Allah. Tapi apa yang kita bagi Allah ni, tak ada langsung. Kan? Tak ada langsung. Macam mana yang kita nak protes Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada. Pasal apa Allah bagi aku lagu ni? Allah jauh dengan aku. Tanyalah. Iaitu dikatakan pada orang itu, sampaikan hajatnya, maka sesungguhnya aku benci mendengar suaranya. Maka apabila disertakan pemilihan Al-Haq Ta'ala di dalam doanya, tidak disertakan pemilihan dirinya, maka doanya diperkenankan, tapi dalam rahmat. Kata kita minta, kita duduk tempat hamba. Apa dia? Kita minta dengan Allah, ya Allah aku serah semua kat hang. Mana yang patut kat aku, hang tunaikanlah ya Allah. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Mungkin aku minta rezeki yang luas pada hang. Bila hang luaskan rezeki aku, aku makin jauh dengan hang. Nampak tak? Kita tak tahu. Maka kita serah dengan Allah. Ini hebat. Ini hebatnya seorang yang apabila dia mula dah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat tuan-tuan. Kita ni ada apa tuan-tuan? Kita boleh elak dia sakit tak? Siapa-siapa dalam masjid ni yang boleh lari dari sakit? Boleh. 2-3 hari ni hangat. Panas lik-lik tu. Siapa boleh? Siapa boleh buat bagi sejuk? Serah. Tahu pula tu kita duduk tempat hamba. Nampak tak? Allah hangatlah, panaslah. Pukul 10 panaslah. Aduh. Nampak tak? Siapa boleh tukar dia sejuk?
Tak boleh. Tak boleh. Tetap hangat. Tetap panas. Kan? Nampak hebat Allah. Tapi Allah zalim kat kita dah. Dah. Allah tidak zalim kat kita. Sebelum nak main maghrib, Allah bagi. Aku turunkan hujan kat hang. Sebab masih ada lagi ibu-ibu yang mengandung. Masih ada lagi anak-anak yang menyusu dengan ibunya. Kalau sebab kita, Allah nak pergi turun hujan. Mampu tak pergi turun lah. Mayang memalah. Mayang sunat memalah. Tengok Quran tak ada hari ni. WhatsApp ada. Satu grup sampai 1,000 lebih. Masuk macam peluru. Kita katuk sat ya 10 minit, dia masuk dalam peluru. Tak dan. Tak dan sampai hang telefon tu bila jam. Kalau telefon jam, orang tak jam lah. Sampai tak dan kita nak buka Quran, main tengok saja pun tak dan. Tuan-tuan, hebatnya Allah ni dia sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Sayang sangat kat kita. Orang yang tak boleh, tuan-tuan, Quran ni, ni bukan Quran lah ni kita. Sayangnya Allah kat kita. Sayangnya, hang tak boleh baca. Ataupun hang tak dan nak baca. Tapi hang buka, hang tengok. Yang tu pun rahmat. Kan ada beberapa perkara yang apabila kita melihat ia satu rahmat. Apa dia? Quran. Lagi apa tuan-tuan yang kita duk ingat? Quran. Lagi apa dia? Takkan seorang tak ingat? Belah lah. Tu, ingat? Apa dia? Baitillah. Kaabah. Kaabah ni tengok saja. Dia tengok saja. Rahmat. Ketiga apa dia? Wajah dua ibu bah. Apa? Nampak? Allah sayang kat kita. Aku tahu hang sibuk. Hang tak sibuk dengan aku. Hang sibuk dengan benda yang sama 24 jam. Hal benda yang daripada dulu, daripada hang muda sampai kelah, hang duk sibuk dengan benda yang sama. Hang tak dan langsung. Tapi, aku ni tak zalim. Kata. Hang tak dan, ambil lah kitab aku. Hang tengok sudahlah. Tengok saja. Mereka buka tengok. Allah. Maka itu satu rahmat daripada Allah. Ya. Tapi kalau tengok pun tak dan tuan-tuan, tak tahu nak abang lah. Sampai Allah tak bagi tengok pun Allah tak bagi. Allah tak bagi kita tengok langsung. Itu tuan-tuan, cerita alam barzah. Alam barzah. Pasal apa? Besok alam kubur, Allah tanya kita empat benda. Pertama, siapa Tuhan kita? Kedua, siapa Nabi kita? Ketiga, apa ikutan kamu? Keempat, siapa? Siapa saudara kamu? Kan? Duduk 80 tahun, umur dah 80 tahun, Allah tanya empat benda ni. Wih, 80 tahun tanya empat saja. Kan? Hang hidup 80 tahun, tanya empat saja, settle kan? Nampak? Rupa dia, yang ni, asas yang besar dalam kehidupan kita. Asas yang besar dalam kehidupan kita ni dia. Empat ni. Soalan kubur itulah asas dalam kehidupan kita. Sebab itu orang yang boleh menjawab persoalan kubur mengikut setakat mana amalan dia dengan soalan yang empat ni. Setakat mana? Setakat mana dia beramal dengan soalan yang empat itu, sebanyak itulah chances dia, peluang dia untuk jawab soalan kubur. Siapa Tuhan kita? Dia tak cerita pasal iman kah? Siapa Nabi kita? Dia tak cerita pasal Islam kah? Nabi buat apa? Nabi buat MLM kah? Nabi buat forex kah? Nabi buat saham kah?
Nabi buat apa? Nabi buat syariat. Banyak mana kita ikut syariat? Sebanyak itu kita akan dapat jawab Muhammadun Nabi. Kemudian Allah nak tanya lagi, siapa ikutan kamu? Nah, dah. Banyak mana kita ikut Allah, banyak mana kita patuh dengan Allah, baru kita boleh jawab Al-Quran ikutan aku. Banyak mana kita patuh sujadan ni tadi, banyak mana kita patuh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, syariat, patuh dengan Allah. Semua duduk di mana, tuan-tuan? Semua duduk di mana? Hak pada soalan pertama, soalan kedua ni duduk di mana? Duduk di mana? Duduk di soalan ketiga, iaitu Al-Quran. Duduk impun situ. Hang ikut tak ikut? Kalau hang tak ikut, hang tak patuh, hang tak jadikan aku sebagai Tuhan. Kalau hang tak patuh, hang tak mengakui bahawa Muhammadun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan aku, nabi aku. Dia duduk nombor tiga. Nampak tak? Baru tanya nombor empat. Lah hampa dah selesai, hampa ikut aku semua, barulah hang jadikan semua orang Islam ni saudara hang. Bila kita dah semayang cantik, ikut Allah, ikut syariat, kita jaga tak hak jiran? Jaga. Kita jaga tak hak sesama Islam? Jaga. Mana hak sesama Islam? Jangan mengumpat. Mengumpat itu menjaga hak orang Islam yang lain. Taklah kita, saudara kita, tuan-tuan, kalau kawan-kawan kita, set-set kita, kita nak ke? Kalau orang cerita pasal kawan kita, kita nak pergi tambah lagi ke? Kita cover lagi. Kita cover, tuan-tuan. Sebab saudara kita, kawan baik kita. Tetapi kalau dia bukan saudara kita, bukan kawan baik kita, ketika itu kita akan tambah lagi. Lepas itu kehidupan, cara kita hidup di dalam dunia ni, sebanyak itulah peluang kita untuk kita menjawab persoalan kubur di alam barzah kita. Kalau kita tengok, Nabi kata, tebarlah salam. Pergi jumpa orang, bagi salam. Tengok, tuan-tuan. Dia jumpa kawan-kawan. Angkat tangan juga. Tak dam. Tengok tak? Kita kayuh bersikal laju sangat. Tak dam, bagi salam. Kan? Punya laju gila, 45. Kan? Tak dam. Tak. Kira-kira dah tu. Kita naik motor. Anak-anak muda naik motor. Lalu depan orang yang dia kenal, korang-korang pin lah sikit. Yang ni ceritanya hablum minan nas. Jangan ada buat muka sombong. Buat tak tahu semua nak ketuh dengan orang lah. Ya orang nak kira isi, tak ada lah. Nampak lah. Ni kata hablum minan nas. Bila hablum minan nas kita tinggi, maka datangnya doa. Datang dia doa. Bagus dia. Kan? Nampak tak? Budak-budak ni bagus. Kan? Setiap kali dia jumpa kita, dia mesti hon kita, dia mesti angkat tangan dengan kita. Tuan-tuan. Yang kita pandang apa dia? Pandang mutu dia kan? Ketika dia hon kita, ketika dia angkat tangan dengan kita, waktu itu kita pandang apa? Kita pandang rupa dia kan? Eh, handsome budak ni. Yang tu LGBT. Kita tengok mutu dia ke? Ui, mutu dia Y3 suku lah orang panggil. Y pun ada 3 suku lah. Allah, orang tak tengok mutu dia. Yang orang tengok apa dia? Budak ni bagus, budak ni soleh. Nama tak tuan-tuan? Ketika itu, hilang harta dia, hilang rupa dia. Yang orang nampak apa dia? Diri dia, soleh dia. Yang ni lah. Kenapa Nabi suruh tebar salam? Yang ni melambangkan sebagai seorang Islam. Orang tak tengok ilmu dia. Lalu
Lalu lah orang hebat sekali pun. Assalamualaikum. Cok. Tak kerti. Nampak tak? Eh, apa lah orang duduk tegak dia, orang bagi salam. Buat tak kerti, mentang-mentang lah. Dia dah top lah, kata. Kan? Dulu tak masuk Sabah lah, dah masuk Sabah dah. Kan? Sabah mana? Sabah India. Duh, dia. Kan? Dia tak jumpa pun gambar dia. Apa sahabat Sabah India? Ambil. Allahu ya arhamar rahimin. Tentang bila kita kenal diri kita, Allah, kita kenal pula Allah. Hidup ni rasa seronok sangat. Makin kita tawaduk dengan Allah, seronok sangat tentang. Rasa seronok. Eh? Tu tadi saya bersembang-sembang dengan kawan-kawan, kawan-kawan Satiza. Duk jumpa kan. Tadi duk jumpa kawan-kawan, jumpa Ustaz Fawaz, eh? Jumpa kawan-kawan yang lain, masya-Allah. Sembang-sembang. Ya. Saya tahu mujur kita ada iman. Orang kafir tuan, mereka tak ada iman. Sampai lari sana, rasa stres, makan ubat tidur. Artis-artis tuan, yang kafir ni, depa kena ligan dengan paparazi ni. Kan? Nak makan pun susah. Nampak kan? Kita sembang-sembang lah dengan kawan-kawan asatizah. Dulu orang tak kenal kita, senang tuan-tuan. Entah tak? Orang tak kenal, nak makan kaki lunjuk kaki ke halau mana, barat ke selatan ke, kita kisah. Dah tak boleh. Kan? Dalam rumah tuan-tuan punya lah. Keluar-keluar rumah badan tegak lah. Tekuk tegak gambar. Dah kan boleh. Kan? Manusia ni mana ada yang sempurna tuan-tuan? Tak ada satu manusia pun yang sempurna. Tapi satu yang saya pun duk sembang-sembang, dalam pada kita tak perasan, rupa kita telah ada niat kerana orang lain. Aku kena jaga diri aku, tak ikut orang nampak aku ni. Kan? Lagi orang nampak, oh gelak tak boleh kuat. Oh. Gelak pun kena kontrol. Sikit dah. Beda rumah gelak dah, lampu nak luruh. Maknanya dia berdosa. Kita ni mohon orang lah. Apa dia? Kita tak bawa diri kita yang sebenarnya. Sebab kita takut kalau kita bawa diri kita sebenarnya, orang jauh dengan kita, orang tinggalkan kita. Nampak tak? Mula tidak ada kerana yang lain selain daripada Allah. Sajalah sembang-sembang kawan-kawan. Dengan kita masuk neraka dulu sudahlah kita. Bukan senang tuan-tuan. Jadi macam saya ni, jadi ustaz macam saya ni susah tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa. Saya nak kena fikir, tengok tuan-tuan, tuan-tuan faham tak faham. Kan? Tengok mengajar ni bukan boleh bagi ya. Tengok tuan-tuan faham tak faham kan. Tuan-tuan tak apa. Rasa tak apa ni tuan-tuan lena. Saya tak boleh lena. Kalau saya boleh rasa tak apa nak syok, saya lena. Saya tuan-tuan tunggu tak apa. Kan? Saya tak boleh. Kan? Tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan rasa tak apa nak rasa dengan hati, tuan-tuan duduk sana. Kan? Lagi tuan bangun. Leka tak pun tinggi, ku 9 lah ni kita. Nampak tak? Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh macam tuan-tuan. Kalau saya boleh buat macam tuan-tuan, Allah seronoknya. Seronoknya. Kan? Tengah-tengah duduk kuliah, lepas setengah jam, masa nak terkencin, ku keluar. Kencin dulu. Hampa tunggu nak. Tak boleh. Aku nak kencin, aku tahan. Tahan lah. Kita duduk kepik itu. Ya Allah. Setengah orang yang arif sikit ni berkata, apabila Allah hendak memperkenankan doa hambanya, nescaya dikurniakan keadaan sangat berkehendak iktiraran dalam doanya. Dan sangat berkehendak itu tiada kepentingan mustahak pada hamba itu untuk dirinya pada semua keadaan. Dia minta ni tentang bukan untuk dia lah. Kiranya tentang kita ni dah minta, kita minta untuk orang lah. Sebab dia nak pakai apa lah? Diri dia. Diri dia. Semua dia buat ni, seolah-olah lah dia minta dah memang untuk orang lah semua dah.
kita kena tanya diri kita dalam satu hari ini, berapa kali kita doa khususkan untuk orang lain? Berapa kali kita doakan khususi untuk orang lah, orang lain? Dia tanya. Itu saya sembang-sembang lah dengan kawan-kawan. Duk kadang-kadang sembang adik-beradik. Baru ni saya sembang adik-beradik. Saya kata 4% lah. Hebatnya Allah dan kita tak nampak. Kita kalau bagi ke orang, Allah bagi kita 10. Kan? Kemudian di akhirat Allah jadikan saving untuk kita. Tapi kalau kita terima, kita dapat 1 lah. Kita terima, kita dapat 2 lah. Hak 10 lagi kita tak dapat. Tapi kalau kita bagi ke orang, kita dapat, kita dapat. Dan Allah bagi pula 10 di dunia. Di akhirat Allah jadikan benda tu satu saving untuk kita. Hak satu tu jadi saving. Masya-Allah. Kata kita pagi-pagi pergi makan di kedai kan. Belanjalah dekat mana jumpa kawan-kawan. Hak aku ada dah. Yang ni untuk aku kat sana. Tuan-tuan, saya ada jumpa satu sahabat. Dia kalau pergi kedai, tuan-tuan, kalau dia pergi kedai, kadang-kadang dia belanja satu kedai sekali. Dia bukan orang kaya pun, tuan-tuan. Tapi saya tengok hidup dia tak pernah miskin. Tapi setiap hari dia akan belanja orang yang duduk di meja dia. Siapa yang duduk di meja dia? Dia kenal ke, dia tak kenal ke, dia akan bayar, tuan-tuan, di meja dia. Macam kita, kita akan bayar pada orang yang kita ke kenal. Nampak tak? Kalau kita tak kenal, mampu ke? Bayar sendiri, sapsom terkedarah. Tak ada duit sapsom makan. Nampak tak? Dan orang-orang ni, tuan-tuan, tak semua Allah bagi benda-benda yang sama. Dan kita nak buat lagu tu, kita tak boleh buat, tak mampu buat, betul tak? Kan? Tapi sebab apa? Kita tak mulakan daripada bawah. Kalau kita mula daripada sikit-sikit, makan, tak kenal, pergi kaunter, bang tolong bayar, saya dah bayar yang kawan. Kawan ke? Dah tak, tak kenal pun. Nampak tak? Tuan-tuan, kita doakan pada sahabat kita yang dia tak tahu. Maka doa ini paling mustajab. Kita belanja orang yang orang ni kita tak kenal langsung, lagi hebat daripada orang yang kita telah kenal. Orang yang kita kenal memanglah kawan-kawan kita, kan? Cuba orang yang tak kenal. Baik. Sikit lagi. Saya pun nak terkencin dah ni. Okay. Dan setengah ahli tasawuf berkata, orang yang sangat berkehendak ialah orang yang apabila ia mengangkat tangannya kepada Allah, tidak melihat amalannya itu untuk diri dia. Mana? Dia berdoa, dia minta dengan Allah. Ketika itu, bukan asbab doa itu, tetapi dia letak diri dia sebagai hamba Allah. Aku sebagai hamba Allah, aku mesti nak minta dengan Allah. Kena adab tu. Adab kita dengan Allah, kita kena mesti minta dengan Allah sebab kita miskin. Kita minta dengan orang sebelah tangan . Tapi kita minta dengan Allah dua tangan. Miskin tak miskin kita? Lepas tu tuan-tuan, saya selalu pesan dengan anak saya, selalu pesan dengan adik-adik saya. Saya kata, walaupun kita bodoh, tapi jangan hilang kasih sayang. Walaupun kita ni miskin, tapi jangan hilangkan kasih sayang. Kalau kita ada kasih sayang, kalau kita bodoh, orang akan tunjukkan jalan kat kita. Kalau kita ada kasih sayang, kita miskin, orang akan takkan sampai hati, orang nak biar kita. Tapi kalau kita tidak ada kasih sayang, semua orang benci kita, walau kita ni alim sekali pun. Kita alim, ilmu banyak, lepas universiti sana, universiti sini, tapi sebab tidak ada kasih sayang. Bila tidak ada kasih sayang, kita mula benci kita. Walaupun insan itu orang yang alim. Kalau kita tidak ada kasih sayang, tapi kita ada duit yang banyak, orang akan mula benci kita.
Tapi kita tinggi kasih sayang. Walaupun kita miskin. Walaupun kita miskin, tapi kita kaya dengan kasih sayang. Allah takkan biar dengan kita, seluruh makhluk ni tidak akan biar dengan kita. Tuan-tuan, hebatnya kasih sayang. Sampailah kita doakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kasih sayang Rasulullah kat kita ni terlalu hebat. Rasulullah pernah teriak kat kita? Kita pernah tak teriak untuk Rasulullah? Teringatkan Nabi teriak. Adalah teriak Ustaz masa pergi umrah ada. Balik-balik tak ada. Rasa tu tak ada. Dia rasa tu tak ada. Dia tak ada. Rasa tu Ustaz ada di Madinah tu ya. Muhammuhung ha. Tengah mohong. Tengah mohong. Orang sayang ni duduk di mana pun kah? Rasa. Mana tak? Contoh. Nak ketuk ni? Nak ketuk dah. Kita tengok tuan-tuan nak mati ni. Dia bawa cerita Nabi saja, bawa cerita Allah tak ada nak mati ya. Kan? Kita baru menikah. Baru menikah. Kita pun apa? Apa? Mengaji jarak jauh apa nama dia? Apa nama tu? PJJ. PJJ. Seorang duduk di Johor, seorang duduk di Penang. Kan? Hati rasa ke mana tuan-tuan? Tengok buku, nampak muka dia. Tidur malam. Kan? Rasa macam peluk dia. Nampak tak? Sebab apa? Sebab saya sayang. Kasih yang kuat. Duduk di mana pun. Selalu hantar WhatsApp, betul tak? Nampak tak? Baby dah makan. Betul tak? Baby baba, baby jaga, jangan lambat tidur. Betul tak? Lah dah kahwin 30 tahun, ada tak tanya? Ni nak menikah 30 tahun lah. Saya menikah 31 tahun, tuan dah. Saya kahwin 31 tahun lah kahwin. Kan? Tak ada nak hantar WhatsApp dengan rumah kita. Sayang, ni 31 tahun lah ni. Kan? Kedut banyak lah. Kan? Uban pun ada lah. Ada tak hantar mesej? Sayang, dah buat apa? Sayang tidak lagi? Sayang tak lagi? Ni kahwin 31 tahun, sayang tak lagi? Baby tak lagi? Ketukar dah baby tu. Marah lah. Mula kahwin untuk baby, 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 geram, baby, kata. Sayang tak ada lagi dah? Ada tak baby tu lagi? Ni kena tanya. Rasulullah buat lagu tu. Kita buat tak tanya? Jangan kita pandai kata saja. Sayang, sayang, sayang. Umur 50 panggil lagi sayang tak? Nikah baru tak apalah. Hak baru tu sayang. Hak lama melayang. Hak baru tak apalah. Benda baru. Apa benda pun kalau tengah baru memang sayang. Memang sayang. Tuan-tuan beli kereta baru. Hak kereta baru boleh bercakap tu. Kan? Kalik-kalik bercakap terjun parit. Bukan dia salahkan kereta. Padahal dia yang tak betul duk benda tak pernah jumpa, kan? Dia duk bawa kereta sudah bercakap saja. Kan? Hai, hai. Tanya kat kawan tu. Kawan tu pun penat nak melayan kat hang. Kan? Sembang kalik masuk paritlah. Dia salahkan kereta pula. Diri dia yang bawa kereta. Kereta tu pun kalau tanya hang salah ke? Aku mana tahu hang duk buat aku. Tapi aku ni memang selalu lagu tu. Kan? Apa-apa orang salah ke aku, padahal hang salah, hang yang bawa. Bukan aku bawa hang, hang bawa aku. Tapi hang salahkan aku juga. Itulah kita ni tuan-tuan. Menjaga tu. Betul Allah sebut dalam Quran, sikit hamba aku ni tadi yang bersyukur. Kalau tuan-tuan boleh kekai benda ni, insya-Allah tuan-tuan kahwin pun seronok, ada keluarga pun seronok. Tuan-tuan kekai, makan sekali, saya cadangkan tuan-tuan. Sebab yang ni saya buat. Sampailah. Sampailah tuan-tuan. Saya kalau di rumah tuan-tuan,
Kalau orang perempuan tak percaya, tanya dengan isteri saya. Di rumah tuan-tuan, makan tengah hari, selagi saya tak turun makan, anak-anak saya takkan sentuh makanan. Anak-anak saya takkan sentuh makanan. Memang saya didik daripada awal lagi. Mereka takkan tunggu makan. Walaupun mak dia kata, makanlah. Ayah tengah rehat tu, makan. Mereka takkan makan, mereka akan duduk depan gulai. Duk tengok macam P. Ramlee, ambil bau lah. Mereka takkan makan, mereka takkan sentuh. Sampai cucu saya nak makan, mereka kata, jangan, Tok Wan tak bangun lagi. Tok Wan tak makan. Sebab kita didik dah makan sama-sama. Sebab Nabi kata, makanlah pada makanan yang di dalam dia banyak tangan. Nampak tak? Tuan-tuan, kalau kita makan ramai-ramai, mana syok dengan makan sorang-sorang? Lepas itu bulan puasa, kita kedarah kuat, betul tak? Betul tak? Sebab apa kita selera bulan Ramadan? Buka puasa. Bak ramai. Semua duk berimpun. Betul tak? Makan ramai-ramai. Hari biasa, kita makan sorang-sorang, betul tak? Pergi kena cah kata telak basuh. Kan? Sorang-sorang lah ya. Kan? Tak seronok. Tapi bila kita ramai-ramai, jamaah ni jadi seronok. Kan? Terutama. Jangan tinggalkan amalan makan sama-sama dengan keluarga. Dengan isteri, dengan anak-anak. Yang kedua, tuan-tuan, jangan kita malu ataupun kita nak makan dan minum segelas dengan isteri kita. Makan sepinggan dengan isteri kita. Jangan malu, tuan-tuan. Yang tu saya amalkan, saya buat. Kadang-kadang saja kita malas, bukan saja malas, saya mengada-ngada dah tua-tua ni. Dah 5 series ni biasalah, tuan-tuan. Ada. Minta dia suap panggil dia. Kan? Jangan kita malu depan anak kita. Depan anak kita. Supaya apa? Apa yang kita buat ini menjadi ibrah kepada mereka. Jangan duk buat dalam bilik. Benda tu tak salah pun. Apabila isteri kita suap mulut kita, suap nasi di mulut kita, bukan dia suap mulut kita tu dikeram. Dia suap makanan di mulut kita depan anak-anak kita. Lalu anak-anak kita kata, Allah kasih ibu pada ayah. Kami pun nak buat gitu. Kan? Benar-benar ni jangan tinggal. Sebab tuan-tuan, Masya Allah, bila bermulanya kasih sayang itu di dalam rumah, tuan-tuan akan diberikan kasih sayang di luar rumah. Tuan-tuan jangan risau. Kalau saya nak tutup dah, saya kata nak tutup 3 kali, saya tak kata lagi. Tuan-tuan, bila semua orang dalam rumah tuan-tuan, sayang tuan-tuan, tuan-tuan pergi manalah, Allah akan campakkan kasih tu dalam hati seluruh makhluk Allah pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan mulakan daripada anak dan isteri, kemudian tuan-tuan mula daripada adik-beradik tuan-tuan. Daripada adik-beradik tuan-tuan. Tuan-tuan pergi manalah, Allah akan jatuhkan kasih dalam hati orang Islam dan hati seluruh manusia, walaupun kafir sekalipun. Tapi tuan-tuan kena amalkan daripada rumah, dari rumah ke adik-beradik. Adik-beradik tuan-tuan. Saya itu yang saya buat sebenarnya. Orang tanya apa rahsia saya, yang tu saya. Saya dengan adik-beradik saya tuan-tuan, Masya Allah, kami umur dah 50, kami jumpa, kami peluk ni. Bukan laki-laki. Laki-laki dengan perempuan. Dia adik perempuan saya tuan-tuan, 40 lebih. Saya peluk ni. Peluk rapat tuan-tuan, belaga dada mah. Tak ada malu punya. Malu apa? Aku boleh jadi wali hang. Aku ni wali hang. Malu apa? Tuan-tuan, peluk kakak kita, peluk adik kita, peluk betul-betul. Bukan main-main. Duk kepala tu, nyucuk badan sejauh kaki tu. Duk melengkung badan tu ni ke tengah kamar. Kena buat sungguh dengan kasih sayang. Bila adik-beradik kita sayang kita, anak menakang kita sayang kita, kita keluar dari mana, maka kasih sayang itu akan dia bertebaran. Bertebaran, tuan-tuan. Inilah yang Rasulullah buat. Rasulullah sayang anak dia, Rasulullah sayang isterinya, Rasulullah sayang adik-beradik dia, Rasulullah sayang pak menakan dia, Rasulullah sayang sahabat-sahabat dia.
Bila kita ada benda ni, insyaAllah tuan-tuan, hebatlah kita. Sebab semuanya tertegak dengan kasih sayang. Jadi setakat ini saja, insyaAllah pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cumanya saya nak abang, bulan depan saya tak dapat nak main. Kita akan jumpa pada bulan 4 insyaAllah. Bulan 3 saya tak dapat main. Kita jumpa dalam bulan 4 insyaAllah. Tuan-tuan tolong doa. Allah tu maha hebat. Saya tak dapat bulan depan tu. Sebagai tuan-tuan tahu, tuan-tuan marah pula. Itu saya nak pergi umrah bulan depan. Semua ketentuan Tuhan. Semua ketentuan Tuhan. Lebak dengan zaujah saya. Saya kata, tahun ni kita tak pergi lah. Saya kata, ada masalah sikit. Masalah ni madrasah tak selesai. Orang main telefon, ustaz, ustaz nak pergi umrah. InsyaAllah. Saya pergi juga dengan orang rumah dia. InsyaAllah. Nak bagi batal susah. Nak bagi tak mau pergi susah. Kalau saya tak mau pergi boleh tak? Jadi susah kerja, jadi renyah. Tentang orang nak pergi susah. Kita tak mau pergi susah. Lagu mana Tentang kita nak tolak macam mana ketentuan Tuhan? Kita kata tak boleh. Kita kata kita tak ada duit kali ni. Kita kurang ni, kurang ni. Tapi Allah kata tak. Awal bila aku panggil hang, hang kena main. Rasulullah kata tak. Bila aku panggil hang, hang kena main. Walaupun hang tak ada duit, aku panggil hang, hang kena main. Kita kena menghadap. Ini kerja kita. Tentang Masya Allah, Allah ni maha hebat. Bila kita nampak kehebatan Allah, ketika itu tidak ada sesuatu pun yang kita akan hajat melainkan hanya kepada Allah. Tuan-tuan takkan cari lain. Tuan-tuan takkan cari kemuliaan lain. Tuan-tuan takkan cari kebesaran lain. Tuan-tuan takkan cari benda lain. Yang tuan-tuan cari hanya yang ada pada Allah. Baik, takat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak dengan orang, dengan jamaah sini dan kawan-kawan semua. Tuan-tuan tolong doakan kami dan saya akan doakan tuan-tuan juga. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah, dalam kasih sayang Allah. Saya sungguh berharap dengan Allah, semua tempat yang saya mengajar, mudah-mudahan Allah himpunkan kita besok di padang mahsyar dalam keadaan yang begini, dalam keadaan yang sama-sama besok insya-Allah. Yang tu yang saya harap dengan Allah. Kita dapat jumpa lagu ni. Saya tak kenal pun tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak pernah kenal saya. Jadi kita nampak impun sama-sama seronok, sama-sama dalam keadaan sama ni, dalam keadaan tenang di padang mahsyar tu. Tapi tak ada lah sampai lena. Nah, malam ni punya tenang sampai lena. Punya tenang kita mau tenang tenang insya-Allah. Baik, sebelum saya kata, ada dua perkara saya nak sampai kat tuan-tuan. Satu, bahawa madrasah akan buka ruang untuk amal jariah untuk tuan-tuan, untuk kami baik pulih asrama. Asrama lama madrasah. Asrama lama madrasah, kos yang kami telah bincangkan, iaitu kita sedang kumpul sebanyak lebih kurang dekat RM50,000. RM50,000 ni sebenarnya tak banyak. Sebenarnya lah, kalau kasih sayang yang terlalu tinggi. Malam ni pun kalau seorang bos RM1,000 cukup lah kan. Tapi malam ni semua orang pakat lari kan. Dia dengar kata majariah tak, kita cabut belah dulu kata. Tabung duduk tengah, dia lalu ikut tepi. Kata sanggup kau ambil jalan Johor kan, ambil jalan Johor pusing. Tentang nak ini peluang kita. Saya pun taklah saya ligan sangat pun. Saya tak ligan sangat pun. Ada kami buat, tak ada kami tak buat. Yang tu ya, sebab saya tak ligan pun. Saya jenis orang tak ligan. Kalau kita ligan, ligan kita pening kepala. Pening kepala. Mana Allah tak bagi, tak bagilah. Allah bagi, Allah bagi ya. Mana Allah bagi, Allah bagi kemudahan. Yang ni memang ketentuan aku, Allah akan bagi mudah. Tapi kalau sebab kita nak buat, Allah tak mau bagi, buatlah kot mana pun, dia takkan boleh pergi. Jadi saya pegang begitu lah daripada dulu sampai lah. Maknanya, cumanya saya buka ruang kat tuan-tuan. Kami nak baik pulih asrama ni untuk keperluan masa akan datang. Sebab cuti sekolah baru ni
penyertaan peserta kamp itu sekolah melebihi daripada 700 orang. Kalau kami biang kan, cecah 800 orang. Itu pun kami dah tolak keluarga-keluarga yang terdekat daripada Rawang, Selayang, semua kami tolak. Orang yang mai jauh yang kami terima. Jadi bila dibincang balik, kemungkinan pada firasah kami pada tahun ini penyertaan akan melebihi daripada jumlah tersebut. Jadi asrama ni kami akan buat tu untuk persediaan. Pada tahun ni pelajar-pelajar saya ada yang duduk di kemah, kami pasang kemah, tapi pelajar saya tak apalah, depa semua rainbow. Semua rainbow. Depa duduk mana pun depa lena. Depa tak kisah, pelajar saya tak kisah. Cumanya kita sebagai seorang ayah, kita tengok depa ni tak sampai hati. Jadi kita nak buat balik asrama ni, dan insya-Allah bila bangunan ni dah ada, dah baik pulih, saya akan buat program tamrin, seolah-olah macam tamrin lah. Nah, tahun lepas kita buat majlis silaturahmi, satu hari satu malam, dengan ibu bapa, jemaah daripada Pinang ada, mai daripada Terengganu ada, daripada Kuala Lumpur ada. Sebab orang duk tanya, ustaz, selalu ustaz duk buat untuk budak-budak, ya kami duk bapa budak ni, ustaz tak buat program. Saya buat program. Jadi buat daripada hari Jumaat balik Sabtu. Jumaat malam, kuliah maghrib, malam tu kita qiyamul lail. Saya cukup saran dengan kawan-kawan, kenapa setiap masjid, setiap surau boleh buat program mengaji sampai 30 kali, 40 kali. Tak bolehkah kita buat, kita cantih satu program mengaji. Kita buat program qiyamul lail satu hari. Kita mengaji banyaklah. Mengaji banyaklah. Lepas tu kalau kita nak himpun orang untuk mengaji ni, tak susah. Tak susah. Panggil hak top-top figure, hak tinggi-tinggi, full house. Kita pun tengok gambar full house. Habis mengaji, bukan full house, kosong house tu. Mana? Nak tahu full house tak full house, buat kiamulan tengok. Buat kiamulan tengok. Berapa orang kita boleh dapat? Hak mengaji duk hebat sangat ni, buat program kiamulan tengok. Kita akan berkiamulal pada pukul 4 pagi. 4 pagi dia naik darah 200. Ustaz tak boleh, Ustaz. Jadi panik, tak tahu macam mana. Jantung laju lah. Darah pam-pam cek-cek 200, Ustaz. Habis kiamulal 120, elok turun. Nak tahu hebat tak hebat, bawa pergi kiamulal. Nak tahu kita ni hebat tak hebat, mengaji boleh pulun sampai 30 tempat, bawa kiamulan. Kita boleh ada. Boleh ada tak? Kalau ada kita hebat lah. Saya cadangkan Masjid Timah ni kalau boleh buat sebulan sekali. Mengaji hebat dah. Program itu program saya cadangkan lah. Kalau boleh. Kalau boleh. Tiba-tiba tinggal Hairi seorang yang mampu kat dia. Buat kiamulan. Tuan-tuan tak ada rasa ke? Seronok tuan-tuan dapat semayang tasbih sebulan sekali. Tuan-tuan tak rasa seronok ke? Tuan-tuan dapat semayang taubat sebulan sekali. Tuan-tuan tak rasa seronok ke? Tuan-tuan boleh semayang hajat sebulan sekali. Cukup lah sebulan sekali. Kita bukan makam Tok Guru. Tok Guru tiap-tiap malam. Kita sebulan sekali lah. Baik. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, rizkikan atas kami hati yang penuh dengan rahmah dan mahabbah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hati-hati kami hati rahmah dan hati mahabbah, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati-hati kami hati yang penuh dengan rahmat-Mu dan mahabbah kasih sayang, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami hati yang sentiasa sujud kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya arhamar rahimin, barakahkan diri kami, barakahkan isteri dan anak-anak kami, barakahkan segala apa yang kami lakukan, setiap amalan kami, ya Allah.
Ya Allah, barakahkan apa yang telah Engkau kurniakan ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ke hadrahmu, ya Arhamar Rahimin. Siap apa perkataan kami, amalan kami, jadikan ia sentiasa di dalam hidayahmu dan di dalam taufikmu dan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami sehinggakan setiap perkataan kami, amalan kami mengundang kemurkaan-Mu sehingga kami melalui jalan kemaksiatan dan kejahatan, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jadikan perhimpunan kami ini di dalam rahmat-Mu dan perpisahan kami nanti di dalam keampunan-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbaraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah, minna wa minkum. Allahumma shalli ala sayyidina